Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membagikan dua buah partai terbaik Bobby Fischer. Seperti biasa, partai-partai ini tidak saya analisa agar Anda juga bisa memikirkan langkah yang akan dimainkan Fischer. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita mulai partai pertama, dimainkan tahun 1960. Putih dipegang oleh René Letelier Marter yang menggunakan serangan Tromposki. Hitam dipegang oleh Bobby Fischer. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Fischer memainkan sepasang gajah. Mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah karena mat paling lama 8 langkah tidak bisa dihindari lagi. Partai kedua dimainkan tahun 1960. Putih dipegang oleh Bobby Fischer. Hitam dipegang oleh Luis Marini mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana Ki Alim Fischer membawa permainan ke babak akhir yang menguntungkan. Mari kita lihat partainya. Sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah bidak. Sahabat catur itu tadi dua buah partai catur Bobby Fischer. Semoga bisa menambah kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini egg rai atau sinar egg. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.